bagi yang koneksi internetnya kurang bagus boleh di ini ya, di Facebook. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semuanya, adik-adik mahasiswa. Baik, ini adalah chapter 4. Chapter 4 ini kita melanjutkan yang kemarin ya, tentang data preprocessing. Nah, kita juga udah buat tugas ya tentang data preprocessing tersebut. Dan hari ini, pagi ini, kita akan coba praktek menggunakan WK. Semuanya udah install WK belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang silakan, silakan buka WK-nya, aplikasi WK. Kalau saya serinya 384, ya. Mungkin saya dalam nggak update kayaknya. Jadi saya pakai WK ini ketika S2 dulu, dalam mata kuliah data mining, tapi bagiannya advance-nya ya. Kalian versi berapa WK-nya? 3.9.4, Pak. 3.9.4, Pak. Sama, Pak. Wah, udah 9 ya? Mantap. Kalau saya masih 3.8. Download yang last version-nya tadi, Pak. Yes, good. Kemudian siapkan juga database-nya ya, database, data set-nya. Oke, kalian bisa mencarinya itu di UCI Learning ya. Di UCI Learning. Oke, okay, UCI Learning repository. Ini banyak sekali dataset, dan ini jadi paling lama sekali ya. Sekarang kalau di sini kita sudah dikasih seperti heart disease. Nah, ini. Kemudian bank marketing. Jadi dia sudah ngasih tahu di sini karakteristiknya seperti apa datanya, kemudian attribute ke karakteristiknya, categorical integer, kemudian nah, biasanya digunakan dalam bidang apa di dalam data mining? Classification. Soalnya kalau di there are many tasks in the determining like the exception rules, kemudian
classification, kemudian clustering, kemudian forecasting, and so on. Nah, kemudian kita juga dikasih tahu berapa attribute-nya, kemudian number of instances, dan berapa row data atau tuples-nya. Kemudian ada missing value tidak? Nah, kita juga dikasih tahu. Nah, kalian boleh explore di sini, di share learning. Nah, di tempat lain boleh, cuma di tempat lain karena tidak dikasih tahu. Dan ini biasanya street performance. Misalkan data ini biasanya sudah include, misalkan papernya ya. Misalkan orang sudah membuat paper nah, seperti ini. Dan dia meletakkan data di sini. Jadi, dia menyumbang data. Nah, saya barusan download student performance data set. Jadi, kalian silakan download juga student performance data set. Atau saya akan share di Zoom ya. Boleh saya share aja di Zoom. Saya share di Zoom. Di sini bisa share file ya. Kalau bisa download di Zoom aja. Coba. Nah, itu di Zoom guys, kalian silakan download, unduh di Zoom aja. Jadi kita seragamkan. But keep your file that you download it, karena nanti file yang kalian download itu kalian bisa coba setelah kita belajar di sini. Nah, itu ada di Zoom, silakan download. Bagi yang join di Facebook, mungkin boleh ini ya, teman kalian yang di Facebook, mungkin boleh di-share di grup kelas kita. Nah, lepas data mining. Sudah download? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Okay. Jadi itu kalian simpan save on your folder. Oke. Okay. And I put here in desktop because it's easy to find out here. Sudah much bigger. Jadi di mana saya downloadnya di bagian ini student performance dataset karena di sini ada classification di sini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau missing value-nya dia tidak kasih informasi atau disebut dengan not applicable seperti yang kemarin saya bilang. Biasanya kalau tidak diterapkan di sini ya petugas ini karena kadang classification task itu bisa menggunakan missing value walaupun tidak dianjurkan. Nah, jadi di sini berapa row datanya? 649. Kemudian, many attributes, 23. Nah, dan dia di-upload itu, didonasikan data ini 2014. Wah, sudah 6 tahun ya. Nah. Dan ini adalah keterangan dari attribute information-nya. Jadi dia adalah student performance. Jadi sini ada seperti sekolahnya, jenis kelaminnya, umur, alamat, kemudian keadaan keluarganya, keadaan sekolahnya, kemudian internet access-nya, banyak ya. Kemudian keadaan kesehatannya. Dan yang jadi targetnya di sini adalah, katanya itu adalah G3, final grade-nya. Jadi dia 0 sampai 20 output targetnya. Kita coba. Yang ini. Oke. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, sip. Sekarang kita buka kindly open your WK ya. Yeah. Oke. Okay. And you will find several menu and click the explore. Explore. Oke. Okay. Oke, just the explore. Jadi ini adalah halaman awal dari tampilan WK. Kita agak sedikit kenalan dulu. I would like to introduce the WK for you. And
Actually, Weka consists of the some tasks like the classification that I just mentioned just now, classification, cluster, and then association roles, and you can features as selection in here and visualize your data, and you can as well as forecast. Okay, and the first one, getting now your data by organ file. Yeah, open file and find on your folder, because I have staff in student UCI learning in desktop. Okay. Ya, kalian akan melihat seperti ini ya. Dia kosong, tidak ada. Kenapa? Karena tipe data di WK ini tidak seperti tools yang lain ya, seperti RapidMiner, Spentaho, whatever, and so on. Kalau di sini dia tidak banyak membaca tipe data. Nah, jadi tipe datanya itu format datanya itu tidak banyak. Kalian bisa lihat di sini. Nah, yang paling bagus itu adalah tipe ini ya, ARFF, yang bawaan dari WK-nya. Nah, ini dia. Kemudian CD4O5. Seperti ini, kemudian CSP ya, CSP ini yang agak memudahkan kita karena saya biasa menggunakan CSP. Jadi after you have downloaded in Excel format, you kindly convert to CSV. Nah, jadi di Excel itu kalian bisa convert, jangan Excelnya nggak bisa di sini. Nah, saya pakai yang ini, CSP, kemudian JSON juga, apa lagi ya? Nah, ini banyak ya. Mungkin ada Excel bisa ya, bisa nggak coba lah, saya cuma coba nah yang dari MATLAB juga bisa ya, dari MATLAB. Nah, jadi itu tipe datanya. Kalau misalkan di luar dari tipe data ini, data kalian berarti kalian harus convert dulu, dan convert itu juga termasuk bagian dari data processing task. Oke. Kemudian kita pilih CSV. Nah, baru muncul ini dia data yang barusan saya berikan kepada kalian. Kemudian kita pilih ini dan kita open. Nah, ya seperti ini guys. Ya seperti ini. Jadi di WK ini untuk memudahkan kita melakukan data pre-processing, dia juga menampilkan some knowledge for you information like the name or attribute or features, and there's missing value or no, and this thing like the kind of field data labels is the GP and MS, and this count how many of the raw of your data. Kemudian tipenya, nah kita sudah bahas kemarin ya, nominal ini dia tidak ada pengertian di situ, maksudnya tidak ada bisa dihitung kuantitasnya. Jadi dia nominal tipe datanya di sini. Nah, ini data mentah guys. Jadi kita harus melakukan data processing, dan data processing itu berbeda-beda. Depend on your cases and depend on your task. Mungkin untuk classifications data processing yang seperti ini, kemudian untuk cluster seperti ini, association rules kalian ubah lagi. Nah, kita sama-sama baru dapat datanya ya. Nah, oke. Bisa masuk di WK kalian? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kemudian juga ada visualize-nya ya. Kalau kalian lihat di sini, kalian bisa visualkan datanya tersebut. Nah, lewat di sini guys. Ini kita visualkan datanya. Visualkan data menurut kelas yang tadi, yang G3 tadi ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, biasanya kalau umumnya ya, in generally, kalau cuma black and white seperti ini, dan kadang tidak ada seperti ini ya, nah itu perlu data processing yang banyak sekali. Karena biasanya data yang bagus itu color.
Okay. Nah, kemudian kita bisa juga ngecek, menceknya apa ada missing value atau tidak ya, seperti di sini. Nah, kalian kalian fokusnya ke sini ya. Di sini apakah ada missing value atau tidak di situ. Nah, di sini tidak ada missing. Tidak ada missing value. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah contohkan bagaimana mengisi missing value. Nah, karena tidak ada missing value di sini, kita tidak gunakan itu. Kalau kalian menjumpai data itu ada missing value, kemarin ada beberapa yang perlu dilakukan. Ada yang masih ingat? Rizal, si Burian masih ingat apa aja yang teknik-teknik dilakukan untuk missing value? Yang pertama bisa di-ignore, Pak. Yes, oke. Okay. Kita skip dia, kemudian. Lalu bisa bisa diisi dengan nilai mediannya. Ya, min ya. Median. Min ya. Median. Kemudian. Kemudian. Bisa kita hapus. Iya, bisa di-delete. Ya. Ya, kita hapus. Kemudian bisa kita isi manual kalau kita tahu tentang datanya. Iya, Pak. Ya, jadi banyak banyak sekali ya cara teknik-tekniknya, terutama teknik kemarin ada teknik yang bin ya, yang boundaries kemarin kita sudah jelaskan juga, kita contohkan juga dan kasus-kasusnya itu gunanya untuk smoothing dari data tersebut. Nah, kalau karena di sini tidak ada missing value, tapi kalau ada missing value, kalian bisa mengambil di sini ya filter. Jadi cara dari WK ini untuk menangani missing value itu kalian bisa pilih di filter. Sebenarnya saya nggak coba semua ya. Kalian mungkin bisa eksplorasi sendiri karena misal waktu juga. Nah, jadi banyak sekali di sini algoritma. Kalian bisa menggunakan yang missing value itu seperti ini dia. Reverse missing value. Nah, dia akan mengisi missing value menurut algoritmanya. Kalau belum, kalau tidak tahu algoritmanya, kalian bisa melihat informasinya di situ. Missing value. Nah, ini dia. Bisa kita ini. Jadi dia cuma bisa merepost missing value yang tipe datanya itu adalah tipe featuresnya itu adalah nominal dan numeric. Nah, dengan means, nah seperti kita pelajari kemarin dengan means-nya atau rata-ratanya dari tetangga-tetangganya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan ini. Kalau ada missing value, karena tidak ada missing value, kita lanjut. Nah, apalagi yang perlu kita waspadai di situ adalah outliers, ada outliers atau tidak. Nah, tapi sebelum itu kalian melihat di sini, jadi tujuan kita menampilkan ini adalah melihat seberapa pentingnya data preprocessing ini. Coba kalian lihat, saya nggak ada melakukan data preprocessing sedikit pun. Kemudian kita buka task di classification. Nah, task ini yang kita bahas ya pada pertemuan selanjutnya. Jadi kita tidak bahas terlalu banyak, kita cuman sekilasnya aja karena kita akan bahas lebih rinci di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di classification kalau lihat di sini choose algorithms, we know that the many algorithms in classification task, but if you using this data before your data processing task, maka banyak classification yang disable. Jadi banyak there many algorithms disable. Jadi kalian lihat di sini guys. Kalau kalian tidak lakukan data preprocessing, ini nggak bisa. Seperti Bayesian family, BSNet, Bayes, and Bayes multinomial, multinomial text, and so on, dia tidak aktif atau dia tidak bisa digunakan di disable. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan data preprocessing. Nah, jadi cuman bisa digunakan oleh beberapa algoritma saja. Misalkan seperti kita lihat di sini ya apa aja yang algoritma. Nah ini. Artificial neural network atau jaringan sertiruan, nah baru bisa digunakan dan ini mungkin tidak semua features yang bisa diolahnya.
Dan ini mungkin akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Nah, kita coba ya. Kita coba, kalian pilih aja ini. Nanti kita jelaskan berapa pertama selanjutnya ya. Kita cuma melihat seberapa pentingnya data processing. Kita coba buka multi-layer perceptron. Oke. Kemudian kita coba start di sini. Nah, yang bawah ini menandakan dia lagi diproses ya. Kita tunggu aja. Nah, kenapa saya pilih WK ini? Karena WK ini lebih mudah kita ini ya, kita gunakan dalam berbagai laptop, bahkan laptop yang kecil sekalipun apa yang spesifikasinya rendah sekalipun bisa kita gunakan. Beda dengan RapidMiner. RapidMiner itu memakan banyak resource karena selain GUI-nya juga bagus. Kalau ini semi, GUI-nya bisa, kemudian kita juga bisa memprogramnya menggunakan Java. Jadi ini sebenarnya basisnya adalah Java. Jadi dia semi GUI sebenarnya, karena dia banyak berbasis teks. Nah, kalian sudah lihat di sini guys, kalian lihat di sini mean absolute error-nya 0,4 ya, lumayan tinggi nih. Nih, karena kita tidak melakukan data pre-processing. Nah, kita tidak melakukan data processing, kita lihat di sini mean absolute error-nya tinggi dan apalagi root mean square error-nya lebih tinggi lagi. Wah, di sini ada yang nonton nih. Wah, ini pakar statistik dan riset Winsuska ya, Prof. Rado Yendra. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Rado. Luar biasa. Terima kasih Prof. Nah, jadi dalam data processing ini, kalau kita tidak menggunakan data processing, itu yang pertama, kalian bisa lihat di sini, beberapa algoritma seperti Bayesian itu disable, tidak bisa. Kemudian, kalau kita jalankan, kita paksa menggunakan artificial neural network, mean absolute error-nya akan lebih lebih tinggi, 0,48. Dan bahkan accuracy-nya pun tidak bisa kita dapatkan di sini. Nah, accuracy tidak kita dapatkan. Nah, mari kita coba menggunakan data processing. Yang pertama, data processing-nya itu kita menggunakan cara mendeteksi automatic outliers. Nah, jadi bagaimana kita mendeteksi outliers? Nah, ada satu algoritma yang menarik, sebelumnya juga saya sudah sampaikan. Jadi ada algoritmanya itu adalah, masih ingat? Ada yang masih ingat Rizal apa? Algoritma untuk menentukan outliers, how we detect automatically the outliers and extreme value. Ada yang masih ingat? Tidak Pak. Tidak ingat ya. Oke. Okay. Jadi algoritma itu adalah interquartile range. Nah, jadi ada satu algoritma. This algorithms interquartile range will detect the outliers and extreme value. Jadi kalau misalnya kita punya data, dia akan mendeteknya. Nah, kita coba. Kalau kita pilih di unsupervised, di filter unsupervised, kemudian pilih interquartile range. Nah, seperti biasa sebelumnya kita lihat dulu bagaimana sih interquartile range ini. Nah, kalau ingat kuartil itu kan dibagi 4 ya datanya itu. Jadi Q1 itu kuartil pertama itu adalah 25, kemudian selebihnya 25 dari 50 itu Q2-nya, kuartil kedua, kuartil ketiga dan kuartil keempatnya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya algoritma ini bekerja? Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke. Nah, jadi ini suatu algoritma namanya interquartile range, filter for detecting outliers. Jadi ada dua, bahkan dua sekaligus ya. Biasanya kalau data mining itu orang cuma bisa outliers, but this algorithm can detect both of outliers and extreme values. Biasa di deteksinya seperti ini. Jadi seperti yang sebelah tadi, kuartil itu ada 4, kemudian ini adalah Q3. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, Q1 itu 25% kuartil, per Q3 itu yang 75%-nya, jadi 25, 50, 75, sampai yang 100 ya kalau kita persenkan ya. Nah, IQR itu adalah perbedaan dari
kuartal pertama dan kuartal ketiga. Jadi pada saat data itu misalkan dibagi, misalkan data seperti ini ya. Nah, misalkan dibagi ini misalkan data. Nah, perbedaannya itu adalah dari sini ke sini. Nah, itu ya disebut dengan interkuartilnya itu. Kalau berdasarkan algoritma yang ini. Nah, kalau sedangkan extreme value itu adalah di sini ya. Kemudian apa itu extreme value disingkat dengan EVF. Kemudian outlier spectra itu adalah OF. Nah, jadi kuartil 3 ditambah faktor dari outliers-nya dikali dengan IQR. IQR itu adalah pengurangan dari ini ya, Q3 dan Q1-nya perbedaannya ini. Nah, kemudian didapatlah nilainya. Kemudian berapa ambang batasnya? Kita lihat di sini. Extreme value factor itu adalah jika dia nilainya itu lebih dari 6, sedangkan outlier factor-nya itu lebih dari 3. Jadi hasil kalkulasi yang tadi itu, kalau dia lebih dari 3, maka dia akan deteksi sebagai outliers. Kalau dia lebih dari 6, dengan extreme value. Nah, atau bahkan ke bawah, misalkan negatif dan dapat nilainya, dan juga akan disebut dengan outliers. Yang penting kalau masih ingat, outliers itu misalkan kalau kita plotkan dia, soalnya kita plotkan dia ya, tiba-tiba ada satu kumpulan data di sini. Nah, yang ini disebut dengan outliers atau pencilan. Oke. Kemudian attribute index. Nah, attribute index ini yang mana aja kita mau deteksi? Kalau first until last itu artinya kita akan mendeteksinya semua ya. Kita akan mendeteksi semua dari features-nya atau attribute. Jadi di sini ada tiga, apa tadi attribute-nya? Berapa attribute-nya masih ingat? 33 ya. Nah, ini dia. Attribute-nya 33. Jadi saat atribut pertama sampai atribut ketiga akan di-scan-nya. Nah, dan dia akan membuat satu atribut lagi jika kita punya 53 attribute and will appear at 35 attributes. Nah, jadi nanti akan muncul 35 attribute di sini. Nah, kita coba kan. Oke. Kemudian kita apply. Kalian lihat di sini masih ada 33 attribute. Nah, begitu kita apply, maka akan muncul 35 attribute. Kenapa? Karena ada satu informasi lagi, outliers and extreme value. Nah, kalau kita lihat di sini dari datanya, kalau kita lihat dari datanya ini, nah, kita lihat di sini. Apakah row atau tuple datanya itu misalkan ini, nah, ini ada yes. Berarti dia dideteksi sebagai extreme value. Nah, ini juga yes, extreme value. Extreme value itu lebih gawat daripada outliers. Misalkan dari attribute umur, misalkan ya umur itu 25, 33, 31, 15, tiba-tiba ada umurnya 10.000 gitu, 10.000 tahun. Nah, itu dia bukan sebagai outliers saja, tapi dia sudah extreme value. Nah, karena dia sudah melewati ambang batasnya dari perhitungan interquartile range-nya tadi. Oke. Nah, bagaimana kita ingin melihatnya? Kita ingin melihatnya kalian save. Kalian save di sini, save. Kemudian pilih di sini tipe data yang ini ya, yang dari WK-nya. Ini ARFF. Oke, kemudian tulis namanya itu misalkan student outliers and extreme values. Nah, kita simpan di sini. Oke, setelah kita simpan, kita lihat kemudian di foldernya. Ini foldernya. Oke, dari simpan ya di sini. Udah semua dari simpan? Sudah Pak. Sudah Pak. Udah ya. Nah, kalian bisa buka ini. Nah, jadi tools kita WK dan Notepad++.
bisa dengan notepad biasa tapi tampilannya kurang bagus. Nah, klik kanan, kemudian edit with notepad plus-plus. Silahkan dibuka pakai notepad plus-plus. Nah, kalian lihat di sini. Ini ada tambahan baru, kenapa? Karena ada satu atribut tambahan yaitu outliers dan extreme value. Nah, kalian lihat di sini guys. Nah, ini adalah extreme value. Kemudian kalau yang contohnya outliers, dia berada pada atribut ke-34 ya. Kita cek aja. Nah, ini ada. Ini dia outliers, dideteksi sebagai outliers. Ada di atribut ke-34. Kalau kita lihat di WK-nya, dengan seperti ini. Nah, ini adalah contoh satu dari outliers. Dia bahkan ini lebih parah ya, dia outliers juga dan extreme value juga dia di sini. Oke, udah. Nah, kita akan mengakali ini. Kita akan menghapus raw data atau tuple yang mengandung di situ contains extra value and outliers because we have detected this data using the one algorithm that we call the interquartile range. Okay. Nah, bagaimana kita akan menghapusnya? Kalian lihat di sini. Ini ada dua atribut tambahan, outliers. Nah, kalau kalian lihat di sini setelah deteksi pada data ini ada 4 outliers. Dia ambil yang yes ya. 4 outliers. Dan extreme value ada 84. Wah, sungguh banyak ya. Kalau datanya itu 300 berapa? Datanya tadi guys 355 ya. Datanya 355 baris, 81-nya itu mengandung extreme value, dan 4 datanya itu mengandung outliers. Nah, di sini. Mengandung dia outliers. Nah, kita akan menghapus yang extreme value dan outliers ini. Karena nggak bisa juga, kita kalau menghapus langsung ke attribute-nya, nah, kalau kayak langsung ke attribute, berarti cuma attribute-nya aja yang terhapus, tetapi the entire of the raw data tidak akan terhapus. Jadi bagaimana kita akan menghapusnya menggunakan satu algoritma yang dinamakan dengan kalian buka di sini ya, buka JOS, kemudian unsupervised, kemudian instance, not the attribute because we are not remove the attribute. We will remove the instance of the tuple of the data or the raw of the data. Nah, kita pilih di sini remove with value. Nah, ini algoritmanya. Remove with value. Ini adalah algoritmanya. Instance. Silakan pilih. Kemudian pilih remove with value. Nah, ini dia. Kalian pilih ini. Kemudian seperti biasa kita lihat dulu apa pengertiannya. Nah, dia akan memfilter isi-isi data dengan value-nya dari value dari sebuah attribute tadi. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa yang menandakan dia adalah outliers itu adalah atribut ke-34 dan dia adalah ini ya outliers-nya yang ini, yang yes no ini tidak. Berarti kita akan menghapus semua data yang ada outliers-nya yang yes.
Nah, kalau kita buat di sini, berarti ini tidak dihapus. Nah, ini akan skip ya. Ini akan skip. Nah, mana yang dihapus? Yang ini. Nah, yang ini akan dihapus atau di remove. Semua yang yes. Nah, ini juga nih. Ini akan di remove. Nah, yang paling banyak itu kan di extreme value. Kalau di outliers itu kan tadi cuma ada 4 informasinya. Oke. Kemudian kita akan hapus, kita ubah dulu. Berarti kita memerlukan atributsnya itu adalah atributs ke-34. Atribut ke-34. Dan number index-nya adalah nomor 2. Nomor 2 ini. Maka kita pilih. Ini adalah last boleh atau nomor 2 juga boleh. Nah, jadi seperti ini settingannya. Kita okekan. Di ada 4, sekarang di berarti hapus. Begitu juga dengan 2. Nah, kita akan hapus 82 ini dengan cara yang sama, choose unsupervised and instance and remove with value. Kemudian pilih di sini attribute indeksnya adalah 35. Attribute indeksnya adalah 35. Oke. Okay. Attribute indeksnya 35 dan dia tetap pada nominal indeks yang ke-2 ini. 82 ini. Kemudian kita okekan dan kita apply. Nah, kalian lihat di sini extreme value-nya juga 0. Nah, bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kemudian kita save. Kita save dia. Kemudian kita buat namanya di situ adalah student outliers extreme value. Kemudian where remove. Nah, sudah kita hapus, kita simpan di data tersebut. Oke. Nah, ini data yang tadi ya. Ini data yang tadi masih ada yes di sini. Berarti ini semuanya ini yang ini mengandung outliers dan missing value, missing value, big extreme value. Dan dia harus dihapus. Kenapa? Karena dia outliers pencilan di situ. Bahkan bukan pencilan aja tapi extreme value. Nah, ini dihapus. Ini yang tadi ya. Nah, bagaimana yang baru? Yang baru kalian lihat di foldernya. Nah, ini dia yang sudah dihapus. Mari kita lihat. Nah, ini semua sudah no. Semua sudah no. Berarti ini sudah bersih dari outliers. Nah, ini sudah bersih dari outliers. Kita bisa buka dia. Kita remove. Oke. Nah, kalian lihat guys, dia sudah mulai berwarna, betul enggak? Kalau tadi hitam putih ya. Nah, dia sudah mulai berwarna. Dan untuk memudahkan klasifikasinya, kita hapus, kita kembalikan dia ke atribut awal, 33. Kita hapus ya, kita remove dia. Ini. Karena ini cuma atribut untuk membantu kita dalam deteksi outliers dan extreme value. Extreme value. Nah, kita kembalikan dia ke awal, tetapi perbedaannya adalah apa perbedaannya? Punya dia apa perbedaannya data yang pertama dengan data yang terakhir, walaupun dia sudah atributnya sama. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Apa perbedaan data yang ini?
data yang tiga ini? Apa perbedaannya? Apa perbedaan ketiga data ini? Ada yang bisa? Silakan. Amir. Kalau yang pertama tadi jumlah datanya ada Yang ini. 300 yang CSV Pak ya, ada Ya, betul. 395 Pak. Oke. Kemudian yang ini. Lalu yang di tadi di student outliers-nya itu atributnya bertambah menjadi 35 karena ada Tapi tambahan outliers row-nya sama. untuk Barisnya row sama ya. barisnya Ya, sama. ya sama Pak. Attribute-nya aja tambah. Attribute-nya tambah. Kemudian yang Atributnya ini. tambah ya. Yang di situ atributnya kembali ke awal ada 33, Good. baru jumlahnya jadi berkurang Pak. Jadi berkurang ya, karena tadi Ya. ada 82 yang extreme value 80. dihapus, kemudian ada Outliersnya 4 ada 4. outliers dihapus. Ya. Berarti ada berapa total itu 82 tambah 4, 86 ya, ada 86 tahu yang dihapus karena dia dideteksi sebagai outliers atau pencilan. Nah, jadi kita coba masukkan ke klasifikasi. Nah, bagaimana dengan data yang ini? Kalau tadi mean absolute error-nya 0,48 ya. Kita coba ini. Kita buka lagi data dari yang sudah dihapus, yang sudah bersih dari outlier dan extreme value. Kemudian kita jalankan. Ini baru cuma satu ya kita apa cuman kita mensumutkan dua proses aja. Yang pertama outliers, kemudian existing value. Nah, ini agak lama nih. Coba kalau kalian bayangkan menggunakan Python yang lainnya. Wes, coba kalian lihat guys di sini sudah muncul akurasinya. Akurasinya sampai 100%. Kalau tadi nggak muncul ya, nggak bisa diukur. Kenapa? Karena datanya itu adalah data sampah karena banyak sampah di situ. Dan kalian lihat di sini mean absolute error-nya adalah 0,0007. Nah, bandingkan dengan yang tadi. Data mentahnya adalah berapa absolute error-nya? 0,4. 8. Ya, 0,4. Sedangkan ini 0,0007. Jadi gimana? Nampak tidak bahwa data yang tidak diproses, data preprocessing itu menghasilkan error yang sangat tinggi. Tetapi kita cuma baru melakukan dua saja, kalian lihat di sini, sudah 100% accurate-nya. Luar biasa. Menggunakan artificial neural network atau GST. Nah, kalian bisa guys, kalian bisa mendokumentasinya ini di Word. Nah, ini menjadi sebuah riset juga nih. Bahkan TA kalian buat ini aja bisa. Pak, mau nanya di Pak. paper, ya. Tadi untuk menjalankan classify yang keduanya gimana, Pak? Classify yang kedua? Oke. Iya. Okay. Nanti ini sebenarnya Rizal bisa ikuti aja nanti di video Oh, ulangnya. iya Pak. Rizal. Nah. Langsung aja buka filenya. Ini per filenya berbeda. Buka filenya. File yang extreme. Yang ini yang sudah bersih ya, sebenarnya klasifikasikan. Oh, oke Pak. Oke. Nah, kalian udah tahu ya yang ini, kemudian ini kita hapus dulu ya. Ini balik lagi tadi. Kita hapus, kemudian kita save. Berarti ini clean. Wah, mungkin panjang namanya. Clean. Nah, apakah dia sudah aktif yang base-nya? Ternyata belum. Walaupun kita sudah even though we have removed the app layers and the big extreme value, but the base task in this algorithm still disabled. Nah, di sini masih kosong, berarti kita nggak bisa pakai bias nih.
Nah, tetapi kenapa bisa menggunakan artificial neural network? Kalian seperti biasa, kalian harus ingat di sini. Apa aja? Karena dia mempunyai, setiap algoritma itu mempunyai kapabilitas yang berbeda. Nah. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya itu kita bisa mendeskripsikan. Kalian ingat di sini datanya. Ini kalian ingat guys, di sini. Ada age atau umur. Nah, kalian ingat pada pertemuan minggu lalu kita membahas bahwa umur ini kalau untuk klasifikasi dia harus didiskretkan karena ini masih numerik yang continue. Ya, numerik yang continue dan kita harus ubah dia menjadi yang diskret. Atau diskretnya itu bisa menggunakan angka, bisa juga kita menggunakan nominal. Misalnya menggunakan angka dari umur 0 bulan sampai misalkan 5 tahun itu adalah balita, misalkan. Kemudian 6 tahun sampai 10 sampai 15 tahun misalkan sampai 10 tahun itu anak-anak, kemudian 10 11 tahun sampai 17 tahun itu misalkan remaja atau 20 tahun remaja, kemudian 21 tahun misalkan itu adalah dewasa, itu bisa. Atau dengan menggunakan angka juga bisa. Jadi itu sama. Kenapa? Karena dia harus kita deskripsikan. Jadi ingat beberapa tes pada klasifikasi seperti Bayes family seperti di sini dia tidak akan bisa menghitungnya, mengklasifikasi. Kenapa? Karena datanya tadi numerik yang continue. Nah, kita akan deskripsikan. Bagaimana kita deskripsikan? Kita buka lagi unsupervised, kemudian kita buka discretize. Nah, ini discretize. Silakan dibuka, choose unsupervised, kemudian discretize di sini. Oke. Okay. Kemudian buka di sini. Udah? Udah dibuka? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, kalau yang ada di sini indeksnya, kalau di sini semuanya, semuanya akan kita diskretkan. Termasuk ini ya. Termasuk dari atribut kelasnya. Kelasnya kan masih continue nih. 6, 6, 15. Ya kan? Nah. Kita akan diskretkan. Ini adalah semuanya. Kemudian kelasnya kita true-kan. Ini kelas. Kita oke-kan. Kemudian kita lihat. Ini masih tidak ada warna ya datanya. Kemudian kita oke-kan. Nah, langsung berwarna guys. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Karena kita sudah diskripsikan dia dan kalian lihat datanya di sini. Dia sudah diskrip. Nah. Kalian lihat di sini di atribut umur. Jadi umurnya itu sudah dibuat range di situ. Misalkan 17 tahun setengah sampai umur 18 tahun. Nah, 16 sampai 5. Nah, ini kita atributkan, kita deskripsikan. Kalian masih ingat cara deskripsi menggunakan bin yang kita bahas sebelumnya itu. Nah, di sini binnya adalah 10, berarti dia 10 range di situ. Bagaimana kalau kita memilih 3? Bisa aja kita pilih 3, kita undo lagi, kita batalkan. Kemudian kita pilih binsnya itu. Pengikatnya itu adalah berapa ikat, berapa keranjang. Kita masukkan ini 10 keranjang. Kita ubah binsnya itu, kita binskan menjadi misalkan 3 atau 5. Nah, kita buat 5, dan oke, kemudian apply. Nah, yang seperti ini. Nah, ini 5, 5. 5 bins, kalian lihat di sini. 5 bins. 0 sampai 1,8, kemudian 1,8 sampai 2,6, jadi dibaginya 5. Termasuk juga dengan umur. Nah, dia akan dibaginya.
seperti ini. Tergantung kalian setting. Ini cuman dasarnya aja ya. Bisa? Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini di Facebook putus ya. Oke. Nah, kalau kita sudah deskripsikan dia, kita lihat di classify task. Kita lihat. Nah, dia sudah aktif. Nampak perbedaannya? Dia sudah aktif ya. Nah, kita simpan. Ya, kita simpan dia, save. Nah, kita ganti namanya ini super clean. Masih sudah sangat bersih ya. Dan ini siap kita gunakan gitu ya. Super clean. Kita save ya. Kita save super clean. Nah. Save datanya, kemudian kita coba menggunakan PS. Tentu dia tidak selama ini ya, selama artificial neural network. Kalau artificial neural network, kalian lihat di sini 0,14 second ya komputasinya. Nah, kita coba menggunakan bias, terutama net bias. Nah, di net bias kita akan coba start. Nah, kalian lihat guys, begitu cepat, cuma 0,1 second. Cuma 0,1 detik. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang di Facebook masih on belum? Yang masih on? Masih ya? Masih ya? Pak. Soalnya di sini nggak bisa masih, dibuka. Jadi kayaknya jangan. Nggak bisa. Oh ya, masih. Oke. Nah, ini akurasinya itu adalah 81%. Nah, bagaimana kalau kita coba buat dia, nah ini nama eksperimen guys, coba 10 ikat binnya, kita apply, kita undo tadi, oke, okay. Kemudian kita coba 10, oke, okay. Apply, nah ini umurnya sudah ada 10 kategori ya, 10, kemudian kita coba classify, nah tadi Rizal nanya, langsung aja Zal, karena datanya itu kan sudah dia ikut, ini saling keterkaitan dia. Begitu kita baik. Selesai di preprocessing, dia Pak. Akan langsung ngambil ke sini. Oke, Pak. Kita start. Nah, kalian lihat di sini, tapi malah kurang dia ya. Nah, ada pengaruh. Berarti kalau menambah bin itu, dia mengurangkan akurasi dia. Ya. Tapi tidak semua data. Dia tergantung data. Makanya dia kita perlu eksperimen. Karena ada satu teori dalam computer science itu, no freelance teori, tidak ada bekas yang gratis ya. Nah, artinya gini, satu algoritma itu, there is no superior algorithm. Jadi tidak ada algoritma itu yang sangat hebat gitu ya. In term of computational time taken, and accuracy, and then how the complexity of these algorithms. Sebagai contoh, menggunakan artificial neural network, walaupun datanya belum diproses, dia tetap bisa memprosesnya. Walaupun belum di data preprocessing, data sampah pun bisa. Tapi kalau lihat di sini, berapa yang diperlukannya adalah 0,14. Nah, dengan NetBIOS, kita akan bersusah payah, kita harus mendata preprocessing-kan dia, kita mendeskripsikan dia, kita menghapus outliers-nya, kita menghapus missing value-nya, kita menghapus extreme big value-nya. Nah, baru dia muncul dan kita mulai melakukan klasifikasi, ternyata akurasinya
agak kecil ya, akurasinya kecil. Tapi kalian lihat diuntungkan dari komputasinya. Nah, jadi tergantung. Jadi dengan riset yang seperti ini aja kalian sebenarnya sudah bisa buat tamat dari teknik informatika tugas akhir. Kalian tinggal melaporkannya aja. Melaporkannya di mana? Dalam sebuah paper. Jadi kalian bisa buat table. Nah, kalian buat table seperti ini. Misalkan table ini ya, dua table perbandingan algoritma. Perbandingan algoritma ini nomor, ini algoritmanya adalah Artificial Neural Network, dan ini adalah Naive Bayes. Oke. Nah, dari segi apa kalian bandingkan? Yang pertama adalah dari segi ini ya, tambah lagi satu. Parameter. Yang pertama itu adalah before data pre-processing. Yang kedua itu adalah after data pre-processing. Kemudian yang ketiga itu adalah mean absolute error. Oke. Yang keempat itu adalah accuracy. Yang kelima itu adalah time taken. Oke. Nah, kalian bisa apa namanya ya, membuat seperti ini. Oke, kita isi. Before data processing, apa ya, artificial network bisa atau tidak? Able ya? Bisa kan? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Kemudian, Nebes? Disable. Tidak disable. Ya. Oh ya, ini kita apa dulu ya? Ini adalah datasetnya adalah student. Apa tadi? Performance in di mana tadi tempatnya, di Portugal ya kalau salah, saya ini lupa. Student performance source berarti dia di UCI learning. Oke, guys. Nah, after the processing berarti di sini ini masih able, tetapi ini masih sudah ya able juga. Sudah. Kenapa? Sudah. Karena ditambah. Sudah. Sebenarnya ada tambah satu lagi ya, data processing. Berarti dia ada discretize ya, ya kan? Oh, ya. Tadi gitu. Discretize. Nah, discrete. Berarti dia ini able juga. Nah. Mean absolute error-nya berapa tadi? Kita lihat di sini. Sebelumnya itu adalah 0,4864. Kemudian setelah itu dia dapat ya 0,007. Nah. Kok di sini? Min absolute error-nya ini sebenarnya tambah koma satu lagi gitu ya, min absolute error before data processing, kemudian koma satu lagi di bawah. Min absolute error after data processing. Kita lihat di sini after itu adalah
0.007, sedangkan ini applicable ya, bisa. Tapi setelah itu berapa min error-nya? 0.062. Nah, accuracy-nya ini 100 tadi ya. 100, kalau yang ini 77. Yang ini 77. 77, 78 aja kita bulatkan. 78%. 78%, ini 100%. Time taken-nya? Time taken. Time taken-nya ini adalah, kalau tadi guys, 0,02 ya. Ini 0,14 ya. 0,14 ini second. Dan ini adalah 0,02. 0,02. Nah, jadi nih satu riset. Ini aja udah kalian udah ST. Ini aja kalian udah ST, tetapi kalian jelaskan tahapan-tahapan tadi, kemudian tulis algoritmanya. Kenapa saya bilang udah ST? Karena dulu tahun 2014 saya banyak mengumpulkan paper. Saya mau lihat papernya dulu. Tentang data preprocessing ini, bahkan di Scopus. Scopus, dia bukan cuma untuk jurnal yang kalian bisa tamat, tapi jurnal yang bisa membuat kalian profesor untuk jurnal paper. Jadi kita lihat di sini. Buka dulu ya. Zoom, 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 zoom. Screen. Nah, kalian lihat nih guys, ini paper 2014 yang saya kumpulkan dari jurnal internasional ya. Nah, mereka membuat seperti ini, seperti kita buat tadi. Data preprocessing case study on dengue dataset. Jadi dia membuat dengue itu demam berdarah ya. Nah, jadi dia membuat paper atau laporannya dalam bentuk paper, data preprocessing ini jadi apa-apa yang dilakukan di sini. Nah, kalau dia lihat seperti ini, jadi before and after, statistical seperti apa. Nah, kalau kita sudah menggunakan software machine learning ya, kalau dia masih menggunakan Excel nih. Menggunakan Excel aja bisa jadi paper. Kenapa? Karena paper itu nggak harus yang wah-wah, tetapi mempunyai nilai informasi, knowledge bagi pembacanya. Nah, jadi sini ada data integration, dia buat di sini, kemudian processing data. Nah, data discretization, ini discrete kan. Dilaporkan ya seperti ini, transformation. Nah, bahkan menggunakan normalisasi. Nah, kalian lihat guys, ini normalisasi. Kelihatan ya. Nah, normalisasi ini banyak ya caranya. Bisa menggunakan min-max, bisa menggunakan z-score. Min-max itu melihat dalam suatu attribute features itu berapa nilai maksimumnya. Misalnya maksimum itu 30, minimumnya berapa, 2. Nah, nanti memakai rumus min max seperti ini. Nah, ini juga lain. Dan kalau kita lihat juga di apa namanya? Di Google ya. Di data preprocessing misalkan dia itu kok di explore misalkan.
Nah, di sekelas sekelas IEEE pun sudah banyak. Nah, ini banyak class for data processing. Nah, kalian bisa lihat di sini, guys. Kalau kalian masih S1 belum sampai belum tamat tapi udah ada papernya di IEEE, wah, itu luar biasa. Kalian udah setingkat profesor. Nah, dengan cara yang seperti ini. Jadi karena kalian semester 6, makanya saya berusaha memberi kuliahnya itu kita lebih standar internasional dan lebih paper oriented atau project oriented. Jadi apapun itu kalian bisa mengimplementasikannya. Nah, ini seperti ini implementasi of data preprocessing technique distributed big data platforms. Kalau kita implementation of data preprocessing technique on student performance data set. Nah, ini analisis juga data processing framework. Jadi sangat banyak sekali guys. Peluang kalian, kalian sekarang semester berapa? 7, Pak. 7, Pak. Semester 7. Nah, semester 7 dengan BTA? Tugas akhir? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ambil TA, kalian bisa buat TA-nya seperti ini, kayak paper, kemudian ya tentu ditulis dengan bahasa Inggris yang bagus. Kemudian penjelasan dari tabel ini bukan cuma tabel seperti ini aja ya, tapi penjelasannya seperti ini. Nah, lebih rinci penjelasannya. Dan kalau bisa jangan tampilkan yang seperti Excel seperti ini, tapi memang betul-betul seperti scientific paper. Boleh menggunakan tools apa aja, kalian programming sendiri pun bisa, cuman harus menggunakan resource yang tinggi ya komputernya. Saya menggunakan BK karena sangat ringan sekali. Sore banyak sekali itu menggunakan Python pun kalian juga bisa menggunakan itu segi-segi programmingnya Java bisa. Ini student outcome prediction by data mining technique. Nah, ini juga nih. Nah, ini termasuk baru guys, 5 tahun terakhir Oktober. Nah, bayangkan, jadi paper-paper seperti ini pun masih ada di, nah ini 2019 malah lagi baru terus tahun. Nah, ini masuk data processing. Cuman harus mahir dalam mengolah data dan itu baru secuil dari data science. Data science itu sangat banyak. Masuk kepada classification, association rules, clustering, dan apa lagi? Forecasting, and so on. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi sudah mulai terbuka wawasannya ya. Kalau saya semester 7 udah tamat dulu S1. Jadi saya semester 7 udah tamat. Ya, kenapa? Karena saya buat risetnya yang simple tapi berguna. Di bergunanya itu bisa berguna dipakai, bisa menjadi knowledge, dan bisa minimal untuk diri kita sendiri, kita diri tahu. Jadi nggak perlu kalian bikin, bahkan ada buat SPK ya, sistem penunggu keputusan menggunakan 10 algoritma, itu ada dibandingkan semuanya. Jadi nggak perlu seperti itu, apalagi pandemi seperti ini, kalian cukup membuat paper 6 halaman aja. Dan tidak perlu jurnal internasional, cukup jurnal nasional aja. Bahkan bisa masuk ke jurnal informatika di UIN kita juga bisa. Pakai bahasa Indonesia lagi. Nah, begitu terbuka peluang untuk kalian. Jadi jangan banyak-banyakkan semester ya. Apalagi sampai 7 tahun, 14 semester. Bahkan nambah lagi sampai 15 semester. Karena pandemi ini ada toleransi 1 semester lagi. Jangan sampai biayanya mahal. Oke, terakhir ada pertanyaan. Saya buka sini pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Nah, tugas untuk kalian, gunakan data kalian. Kalian sudah download, you have downloaded your dataset in UCI Learning, and then implement our task just now, and report based on your word, your sentences. Oke. Okay?
Jadi ini adalah segelumit aja saya buat seperti ini. Kalian bisa tambahkan dan tidak cuma table di sini user learning, kemudian kalian bisa masukkan ini juga ya. Ini. Nah, ini juga dimasukkan dan jangan lupa di cite, dikutip. Nah, ini udah jadi paper. Dan jangan lupa dikutip. Ini baru pertemuan keempat, kalian sudah sebenarnya sudah bisa membuat paper setingkat paper internasional. Nah, ini data ini mahal nih guys. Ini yang paling mahal tuh. Ini informasinya yang paling mahal. Dan usahakan paham konsep. Itu yang penting, jangan main-main pakai tools kayak gitu tapi tidak paham. Kalian harus tahu multivariate itu apa, kenapa dia integer, kenapa dia cuma bisa classification, kenapa associated rules enggak. Nah, nanti kita bahas satu per satu. Sehingga begitu kalian selesai perkuliahan ini, kalian akan paham semuanya. Oke? Okay? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup perkuliahan kita. Pak, ya. Pak, jadi tugasnya buat di Word yang kayak table tadi, Pak. Ya, ya, seperti ini nampak. Kalian buat seperti oh, ini. Oh iya Pak, warna Pak. Ya, nah. Kemudian buat table dan buat penjelasannya. Buat penjelasannya belum seperti ini ya, belum paper, tapi tujuan akhir kita adalah paper. Tujuan akhir kita itu adalah seperti ini. Tetapi untuk saat ini kalian cuma membuat ini dan jelaskan algoritma yang kalian pakai. Karena kalian harus juga paham konsepnya, jelaskan algoritma yang kalian pakai. Kalian boleh pakai WK, boleh pakai Rapid Miners, boleh pakai apapun dalam data preprocessing, tapi jelaskan algoritmanya. Oke? Okay? Jelaskan nilai-nilainya. Oke, okay, Pak. Boleh menggunakan algoritma yang manapun dan boleh mengetesnya itu di algoritma yang mana aja. Yang penting kalian paham. Itu tugasnya. Penjelasannya enggak terlalu banyak ya, penjelasan tabel ini aja. Belum seperti paper. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Ya, Sylvia. Tangan dengar, Sylvia. Datanya boleh apa aja, Pak? Ya, boleh apa aja. Kan tergantung data yang kalian download di UCL Learning ya. Kalau data COVID juga bagus, COVID-19. Ya, Pak. Yang paling bagus nanti saya bantu nanti untuk mengolah apa menuliskannya dan bisa untuk kalian jadikan tamat nanti. Saya setuju udah tamat. Pak, contohnya boleh di-share nggak, Pak? Contohnya mana? Yang Bapak bikin. Yang ini masih belum. Ini belum lagi. Nanti seiring perjalanan chapter 5, chapter 6 baru kita buat yang ini. Kalian cuman buat table ini aja. Kemudian jelaskan satu halaman, tiga paragraf, oke lah. Atau per ini jelaskan, ini satu paragraf, berarti ini ada lima paragraf. Jelaskannya. Waktunya 2 minggu ya, waktunya 2 minggu. Assignment. Berapa kita ya? Ketiga ya. Kemudian ya dikumpulkan cuma satu ya. Keempat itu. Ini bawah cuma satu. Dan training termasuk. Kemudian waktunya itu adalah 2 minggu. Berarti sekarang berarti 20 ya. 20. 20 November. Ini kalian perlu juga tulisan ini? Boleh, Pak, kirim. Boleh, Pak. Kirim ke chat juga boleh, Pak. Oh, saya simpan dulu ya. Pak, nanti video yang ini share ke YouTube ya, Pak. Ah, boleh-boleh, insya Allah.
share ke YouTube, kalian udah subscribe belum? Wah. Udah belum Ki, tahu-tahu ya kok. Iya. OTW Pak, subscribe langsung Pak. Nah, kan belum tuh. Wah, memang luar biasa. Gigi. Oh, udah dong? Oh, sudah. Saya share di sini aja ya, di sini boleh ya, nanti kalian share di grup. Boleh kan? Di Zoom. Iya, Pak. Oke. Zoom. Itu udah, guys. Oh, nggak bisa di sini. Nanti aja di grup WhatsApp ya. Oke, kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini yang laki-laki suara sholat Jumat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga berkah ilmunya, semangat belajar, dan jangan lama-lama kuliah di Teknik Informatika. Ya, sesuai 7, maksimal 8, dan selesai. Apalagi kalian dikasih kesempatan cuma buat 6 halaman aja. Nggak perlu buat skripsi sampai 300 halaman. Dan saya sudah kasih jalan-jalannya. Saya sudah buka wawasan kalian. Tinggal kalian yang menjalaninya. Salam untuk keluarganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.